Yes. Sampai di hole terakhir akhirnya saya dapat birdie dan kita bisa selisih satu stroke aja. Kalau lihat dari kemarin dua hari sebelumnya nilainya kurang bagus dibanding hari ini ya? Ya. Apa ada titik balik atau gimana itu? Ya sebenarnya saya tujuannya hari ini paling nggak mau at least break top 3. Dan skornya saya hari ini lumayan cukup bagus di front line-nya. Dan saya pikir kalau misalnya back line-nya saya bisa lanjut 1-2 under lagi, mungkin ada kemungkinan bisa nyodok ke atas. Dan itu apa yang kejadiannya. Kalau tanggapan tentang lapangan saya, kalau menurut saya ini lapangan yang sangat bagus desainnya. Dari segi desain sangat menarik untuk dimainkan, karena kalau dilihat aja kelihatannya gampang, tapi sebenarnya cara mereka bikin desain green-nya miring-miring itu butuh apa second shot yang akurat. Saya t-shirt yang lumayan akurat, second shot yang akurat. Jadi ini ada lapangan yang saya enjoy, sangat enjoy untuk main. Bisa dibilang ini kemenangan yang sudah lama ya? Iya, terakhir kali menang di Asian Games tahun 2019. Dan ini udah tahun keempat, udah 4 tahun setelah. Tapi 2 tahun ada COVID lagi tadi itu. Terus Max, gimana planningnya Max? Ya, di seri 15 kan? Lalu? Seri selanjutnya di Royal ya. Itu udah lumayan banyak sih ini berturut-turut main. Tapi ya saya terusin aja. Selama masih ada pertandingan di Indonesia, saya terus ikut terus. Mungkin kalau evaluasi, kebetulan memang saya juga sebenarnya di lapangan tidak terlalu terlibat. Artinya sih selama ini saya rasa sudah cukup baik ya. Perjalanan dari seri pertama sampai seri ke-14 ini alhamdulillah lancar, tidak ada halangan. Teman-teman juga sangat antusias dengan turnamen ini, sehingga harapannya sih sampai ke seri 30 juga ini masih terus ramai, masih terus semangat teman-teman para peserta terutama ya, sehingga kita juga dari promotor happy dengan terselenggaranya event golf ini. Mas, kalau dilihat kemarin kan sempat ada pergeseran lokasi, jadwal. Ya kalau untuk pergeseran jadwal sih mungkin lebih ke venue ya, venue dari kesiapan dari venue sendiri, sehingga jadwalnya harus sedikit direvisi gitu. Sejauh ini sudah memuaskan dari pihak promotor sendiri? Kalau dari kami promotor sih sangat puas ya, maksudnya. Teman-teman tim di lapangan juga sangat luar biasa, sangat bekerja keras dengan ini kan pindah-pindah tiap kota, mereka juga butuh stamina yang luar biasa. Kami sangat appreciate sekali dari promotor, makanya kita juga pengen ini tuh nggak selesai nih sampai di 30 aja. Harapannya sih kita bisa menggandeng pemerintah, terutama Kementerian Olahraga, supaya olahraga golf ini lebih dilirik lagi gitu di masyarakat khususnya, karena kan selama ini mungkin ini olahraga nomor sekian ya di Indonesia, yang populer kan masih di sepak bola. Artinya golf sebenarnya punya potensi juga, karena kalau saya melihat golf ini tidak hanya turnamen ya, tidak hanya olahraganya, tapi keindahan alamnya juga di sini luar biasa. Kita ternyata punya banyak lapangan golf yang indah kalau kita datang. Ya kemarin kan seri sebelumnya di Bali ya,
Nah itu juga luar biasa. Ada ya termasuk Kerawang ini juga ternyata lapangannya juga cukup oke. Alhamdulillah Pak, hari pertama main kita under 1, terus hari kedua kita over 2, hari terakhir Alhamdulillah di dalam bisa nyodok under 2. Terus masalah lapangan ya emang sangat sulit sih Pak, itu terus panas sekali gitu, susah, lapangannya emang susah Pak, kalau spring itu, gitu Pak. Tadi kan di terakhir-terakhir kan bersaing sama Rory nih, gimana perasaannya nih sampai awal terakhir lah masih terus bersaing? Kalau terakhir itu Dana ya mungkin 3 hole terakhir Dana jeleknya di hole 16 aja, itu pukul ada yang kesalahan, itu dapat bogey di situ. Kalau mungkin nggak dapat bogey ya mungkin bisa play off. Kalau buat pon insya Allah Pak, Dana emang lagi berjuang Pak, Dana ke satu, Dana lagi mau siap-siap latihan fisik gitu Pak. Biar kita kan kalau main bagus juga, kalau fisiknya kurang bagus tetap aja Pak, itu nggak fokus entarnya gitu Pak. Insya Allah Pak, Dana kalau udah pon dapat medali, insya Allah Dana langsung ke pro Pak. Memang event ini sangat singkat ya, maksudnya persiapannya sangat singkat. Kita baru minggu lalu ya diberikan mandat untuk melaksanakan event Golf Nation Tourism Golf Series ke-14. Saya berterima kasih juga kepada tim saya ya, sudah effortnya untuk memberikan yang terbaik dalam waktu singkat dapat menyelenggarakan event PGA Nation Tourism ke-14 ini di Pamsing Golf Kerawang. Kan kita tetap sebelumnya tetap memaintain lapangan ini dengan sebaik mungkin. Jadi bila diperlukan secara medak kita sudah siap. Ya, mungkin ada tambahan sedikit untuk memberikan green speed yang lebih tinggi dari 9 menjadi 9,5 sampai 10 speednya. So once again terima kasih juga kepada tim saya yang effortnya sangat luar biasa dalam waktu singkat dapat menyelenggarakan ini dengan sebaik mungkin. Dan komen-komennya dari para penyelenggara lapangnya sangat menantang ya, kursinya di green. Ya, itu yang mungkin yang saya bangga dengan tim saya yang bisa menyelenggarakan waktu singkat ini. Memang golf course ini beberapa kita improve ya, mulai dari fairway sampai dengan green. Dan jujur lapangan yang bisa dimasuki oleh golf cart di lapangan. Itulah suatu keunikan yang kita bisa berikan kepada customer. Dengan Rory tadi saya juga surprise ya, di hari pertama kedua dia masih tertinggal jauh, tiba-tiba di last day hari ini sangat luar biasa hebat Rory. Jadi dia bisa memaintain dan bisa mengimprove kekurangan di hari pertama yang kedua, akhirnya sehingga menjadi juara. Dan kita pun juga surprise ya, amazing ya untuk Dana ya. Dia selalu berarti di sini, mungkin sudah mengetahui seluk-beluk lapangan golf ini. Dan kita bangga ya sebagai orang Kerawang, dia dapat champion di kategori amatur ya. Dan kita pun kaget, surprise. Dan mungkin skornya nggak jauh dengan Rory gitu loh. Ya, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat dan memberikan kontribusi terbaik bagi Kabupaten Kerawang di dunia pergolfan. Oke.